Selamat pagi semua diucapkan kepada pendengar setia. Hai, berjumpa kembali kita dalam rancang Waya Kita bersama dengan tiga sahabat Kadron dan juga Wok Lolok. Ha, hari ni nak bercerita pasal duduk kedai makan tu kena jagalah adat-adat dia. Jangan duduk kubek koksi deh. Ah, jom kita dengarkan untuk episod seterusnya. Kai. Oh, Drong. Oh, ya, Pak. Oh, mari. Mari kita pergi cubik makan teh. Teh. Ni. Tak usah pergi kedai Pak Mat lah. Kita pergi pagi-pagi ni rasa nak makan gotu lah, Pak. Mi goreng kuah. Carilah tempat-tempat yang boleh cuci mata, kan. Boleh. Mana, Pak? Mana, Pak, cuci mata, Pak? Tempat cuci mata. Kai nak makan kedai mi goreng. Ah, mi goreng cuci mata. Ha, gini. Wak ada dengar ada satu kedai underground. Kedai underground ni memang pelayan dia. Mantap. Baik. TikTok. Mari kita pergi. Aku nak pergi, tak sabar. Oh, kita kawin dah. Memang tinted lah. Oh, tinted lah. Mari kita. Jom. Udo my V. Siapa do? Ui, comel kedai dia oi. Comel. Wah, pesu sin de de. Okey, nak apa-apa dah, yo dah. Pelajar dia mari. Mbe, abe digore. Namo gapo ni semak sungguh hok ni namo gapo. Tak ada ulang itu semak aku tu. Ai, dia tak sebut pun siapa dia. Oh, okey. Namo lah juga gapo dia ni. Nama ambe. Tiba-tiba aku jadi gagak je macam meh. Sore lagi ni namo gapo ide maca Namo kita Drong tapi nak pendek sikit panggil sayang lah. Sore lagi ni. Hok ni kena ada habis kita ni. Apa? Habis lalu. Aku kaya ada. Aku legend sini. Legend sini. Ada air. I miss you satu. Gelenyanya. Dah air apa tu? Ni air teh obeng. Lima. Kurang mana ni kurang lima. Air yang paling mahal sekali. I love you. Dah dia kan? You what doh? I WhatsApp you boleh? Oh, gelenyanya dia ni. Inilah. I kosong sudahlah. I kosong. Tak apalah nanti kita ambil. Aduh, kau kaya doh kai doh. Jadi. Wak tahu pok molek sini. Okay, kita mari ni nak mari sebenar. Nak makan deh. Oh, pai mana ya lembek tekok belakang sore-sore ni? Doh sadik. Kak cakap gapo tadi? Kak cakap. Kak cakap minta breakfast dengan cuci mata. Betul dah, Wak? Adalah dah. Kalau cuci duit tak boleh main dah. Minggu lepas kena marah dah. Ginilah olah-olah. Mari nak makan lah. Kalau boleh kak. Duduk kedai ni kak. Jangan duduk. Mari nak minta order pun duduk main. I miss you. I like you. I miss you like crazy lah. Bergapo lah. Gapo dia? Tak lah kita sesama manusia ni kena bermesra-mesra lah juga. Really tension. Bukan kata nak gelenya sangat. Mu ingat saja dia pakai gitu Wak. Drone depan gitu Wak ya, itu marketing ni. Tu Gini dah. Kita ni duduk kedai orang ni kena ada adat dia. Kedai makan lah contoh dia. Kena ada adat dia. Pak-pak orang ramai kak. Jangan duduk main tunjuk gelenya geletah kita. So ada. Lepas tu musim-musim jaman-jaman lah ni kak duduk main buat live belakang duduk. Buat live depan dalam kedai. Kacau juga habis dia. Share lagi. Share lagi. Alah keluar lagi. Ha. Pik berapa? Dia contoh lah tu. Tak adalah sampai macam tu. Tak lah. Maknanya nak buat review kau berapa. Janganlah duk ganggu orang. Nak makan. Biar tenang-tenang. Nak sorok rah berapa lah. Tapi banyak jadi gitu kan, Drong. Banyak jadi gitu. Sampai ke ada orang gocoh baru ni. Wak tengok ke mana? Wak tengok macam kai kena simboi sirak. Bukan. Dia dah. Jauh besok tu. Bukan. Tapi iyalah. Adak kita deh. Lepas tu soal lagi duduk. Jangan duduk. Pak Rama kat. Isak rokok oleh kedai. Isak rokok nusu. Tapi asak tu masuk oleh kedai. Lepas tu duduk main buah angin lah. So kau rah. Betul. Janganlah. Betul juga cakap Drone tu Wak. Kita tak baik buat apa si player tadi macam tu Wak. Ni legend. Nak ajak apa legend? Legend nak ajak apa legend? Aku salah. Sebagai legend ni nak ambil jalan mudah. Tak usah mikir panjang. Tersetuju je lah. Dia gini rasa legend ni tak ajak lagi. Kita main story dia. Dia kata serabut buat budak-budak ni dua orang. Sebab tu dia kata dia kena Wak tadi. Apa mula-mula masuk dia high ke Wak tu. Itulah dia panggil B ke Wak lagi. Tak apalah kalau gitu kak. Kai kata betul dah. Kata tu tak boleh juga. Pasal lagi Wak nak pesan bukan kepada customer saja. Nak pesan juga korang nego. Pasal setengah Wak jumpa ada setengah kedai ni dia menggunakan pelayan ni yang berpakaian keterlaluan. Jangan. Nak kepala lutut tu bit sebelah. Luasa je lutut. Bukan dia gerang juga buat tengok.
harga apa untuk parut buah motor tu. Tengok. Yelah, betul lah apa yang awak cakap tu kan. Biarlah kita berniaga, ada keberkatan. Janganlah buat marketing-marketing hot koksi, marketing-marketing yang boleh menjatuhkan iman umat Islam. Sungguh tak? Betul. Setuju. Ya, lepas tu ingatlah jaga adat kita di kedai makan terutama kita ni. Sebagai pelanggan ni, jaga belaka-belaka. Dan juga tuan kedai pun kena jaga juga. Tak usah mari dah kedai ni, Wak. Oh, tak apalah kalau gitu. Nanti buat mari sore. Buat dah semari. Buat dah semari. Buat mari. Buat tu bayar air lah kau. Nak klik ni. Buat bayar. Berapa semua? 3 amah kali 3. Berapa tu? 3 amah kali 3. 200 tu 14. Nak buat dengan 28.7 ni. 3 yang lebih rasanya. Nak tahu jawab apa ni? Dengarkanlah. Money FM. Ingat ini berakhirlah kisah. Ingat adik kakak, jaga adat kita. Tak kira kita berada di mana, pastikan kita jaga adat, jaga tertib kita. Biar apa eh perangai juruh belakang. Berjumpa kembali kita dalam rancangan Waya Kita di Manis FM Gaya Pantai Timur.